Ini masih di Special Talk Show, masih ada saya juga Gita Febika dan masih ada Pak Kasturi, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Nah tadi udah ada Mbak Nia, mungkin di belakang ada yang mau telepon lagi, silakan di 35697 3 kali langsung diangkat sama Pak Kasturi deh. Oke deh, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini menarik banget Pak, tadi kita udah membahas sampai bulan Juli nanti. Nah ini selanjutnya akan ada apa lagi Pak? Iya, nanti di Semarang kita masih ada event-event besar. Ada yang namanya nanti lomba festival dalang. Festival dalang. Okay. Tetapi kita mengutamakan dalang-dalang kecil supaya ada potensinya ada. Ini nanti berarti kayak yang dulu-dulu ya Pak, ini juga ada ya dalang akan kecil. Akan dilaksanakan di Sobekarti setelah hari raya. Jadi nanti sekitar bulan Agustus lah, bulan Agustus kita mengadakan yang namanya festival dalang. Silahkan siapapun yang mau ikut yang punya untuk bakat, bisa mengikuti festival dalang di Sobekarti. Jadi kita pingin seperti kompetitif itu loh. Jadi kalau kemarin sudah ikut dia ranking 10 gitu. Mungkin tahun ini bisa naik ke ranking 7, ranking 6, ranking 4 dan sebagainya. Mungkin tahun berikutnya kalau dia enggak fight ya bisa turun gitu ya. Kita mengadakan festival dalang dan ini ternyata diminati. Kemarin itu ada peserta dari Sumatera. Ternyata banyak dari ya, beberapa Pak. Daerah. Benar-benar. Datang ikut, makanya silakan aja para pemirsa yang menyaksikan acara TVku ini dari dimanapun kalian berada, silakan untuk mengikuti festival dalang yang diselenggarakan di Sobekarti kira-kira nanti bulan Agustus. Agustus. Gitu ya. Berarti ini tidak hanya untuk orang Semarang ya, tapi utamanya kita orang Semarang, tetapi kita membuka siapapun lah yang mau ikut. Okay. Ya, gitu. Untuk mengembangkan bakat-bakat karena dalang pedalangan itu, seni pedalangan itu kan peninggalan nenek moyang kita. Itu harus kita uri-uri dan itu menjadi daya tarik. Ternyata yang namanya kita yang rutin itu kan pagelaran wayang kulit Jumat Kliwon di Taman Budaya Raden Saleh, di TBRS. Itu ternyata orang-orang asing banyak yang datang. Ya, banyak yang datang. Dan uniknya di situ, kalau pagelaran wayang kulit di Taman Budaya Raden Saleh, dalang-dalang besar, dalang-dalang kondang, itu enggak dibayar pun dia mau. Pengabdiannya beliau sangat-sangat hebat terhadap seni budaya dan sangat-sangat hebat terhadap bagaimana mengembangkan seni budaya di Kota Semarang. Banyak yang itu sudahlah, pokoknya yang penting di situ kita main gitu dan itu yang seni pedalang. Kemudian nanti juga ada yang unik, kegiatan yang namanya Penganten Semarangan. Nah ini nih tadi pas affair kita Pak Kasturi membocorkan ini ke saya gitu. Berarti ada Penganten Semarangan. Saya langsung penasaran ini Penganten Semarangan kayak apa gitu. Jadi gini, kita ini sekarang kan model-model orang jadi manten itu ala modern, ala yang internasional. Tetapi justru kalau kita ini punya peninggalan dari nenek moyang kita yang namanya Penganten Semarangan. Sesuatu yang unik itu ada prosesinya. Nanti ada yang penganten laki-lakinya itu naik kuda, penganten putrinya ditandu, gitu loh. Itu sangat unik, nanti ketemunya itu udah ada antara pertemuan. Dan itu emang ada di zaman dulu seperti itu, ada Pak, itu tata laksananya. Iya, pertemuan antara penganten putri dengan penganten laki-laki, nanti ada prosesnya sangat unik. Tahun beberapa tahun yang lalu pernah kita selenggarakan di hotel. Kemudian nanti prosesinya ya berputar ke kawasan Simpang Lima, gitu loh, masyarakat bisa menyaksikan naik kuda dan itu sangat-sangat menarik, unik gitu loh gitu. Kemudian di dalam Penganten Semarangan kita juga sekaligus mengadakan lomba tata rias penganten. Ah, ini kayaknya yang ikut banyak, Pak. Tata rias penganten gitu ya. Karena banyak yang jadi mua-mua itu ya. Iya. Itu nanti akan kita selenggarakan sekitar bulan-bulan Agustus, September. Agustus, September. Nanti kita tinggal melihat kondisinya mana yang, karena biasanya yang paling senang masyarakat itu adalah ketika bulan-bulan apit atau suro. Apit itu bahasa, karena itu bahasa sawal, apit, besar, suro gitu. Karena kalau sawal itu banyak orang mantenan sehingga kadang-kadang para perias itu sangat sulit untuk mencurahkan waktu. Tetapi kalau apit itu agak sepi, maka kita gunakan untuk lomba Penganten Semarangan atau kalau enggak suro sekalian gitu. Nanti banyak pesertanya di lomba Penganten Semarangan. Nah, itu yang nanti akan digelar di Semarang dan ini sangat menarik bagi orang-orang dari luar Kota Semarang untuk menyaksikan itu. Nah, itulah. Kemudian nanti juga ada Cenghu. Prosesi Cenghu itu antara akhir Juli sampai awal Agustus. Kalau dulu kan sempat yang di kapal itu ya Pak, ya? Di kapal Cenghu itu ya. Nanti untuk yang di tahun ini seperti apa? Cenghu itu sejarah besarnya kan ada di Semarang. Sejarah besarnya. Artinya ketika
mereka diutus datang ke kawasan-kawasan Asia Selatan, termasuk di kawasan Asia Tenggara, itu kan inti utamanya berada di Semarang. Ya, negara lain seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya sebenarnya kan hanya lewatan saja. Maka kita ingin menunjukkan bahwa ini loh Semarang pernah di menjadi pusat perhatian Cenghu dan itu harus kita kenang menjadi wisata sejarah dan kenangan. Nah, nanti ada prosesinya dimulai dari Kampung Pecinan, nanti akan menuju ke Sampokong. Arah-arahnya dan itu akan nanti dikemas karena kemungkinan akan melibatkan dari Kementerian Pariwisata sehingga nanti kemasannya akan lebih menarik. Nah, itu yang kegiatan Cenghu yang akan di bulan Agustus. Kemudian nanti untuk bulan-bulan September, Oktober dan November Desember, dibahas di segmen berikutnya. Saya mau jebak Pak Kasturi bentar. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali lagi selepas komersial break yang berikut ini.